mengoperasikan jaring insang hanyut atau drift gill net. Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan jaring insang hanyut atau drift gill net sesuai prosedur. Tujuan pembelajaran diharapkan mampu menguasai kompetensi 1. Persiapan alat dan perlengkapan, 2. Menurunkan alat tangkap atau setting, 3. Menghanyutkan alat tangkap atau drifting, 4. Menaikkan alat tangkap atau hauling, dan 5. Menata alat. Persiapan alat dan perlengkapan. Jaring insang hanyut termasuk alat penangkapan yang pasif dan dinamakan jaring insang hanyut karena pada umumnya ikan yang tertangkap akan terjerat pada penutup insang atau operculum mata jaring atau akan tergulung pada jaring tersebut. Gillnet hanyut maksudnya gillnet yang setelah dipasang di suatu perairan dibiarkan saja hanyut terbawa oleh arus. Adapun cara ikan tertangkap pada alat tangkap drift gillnet, yang pertama adalah disebut dengan snake git atau ikan terjerat di belakang mata. Yang kedua adalah gillnet atau ikan terjerat di bagian tutup insang. Yang ketiga adalah wet git atau ikan terjerat di sirip dorsal. Dan yang keempat adalah entanglin atau ikan terjerat secara terpuntal. Sebelum operasi dimulai, semua peralatan dan perbekalan harus disiapkan dengan teliti. Jaring harus disusun di atas kapal dengan memisahkan antara pemberat dengan pelampung supaya mudah menurunkannya dan tidak kusut. Peralatan yang harus dipersiapkan serta dilakukan pengecekan sebelum melakukan operasi penangkapan adalah yang pertama, yaitu kapal penangkapan ikan, 2. Jaring alat tangkap gillnet, 3. Peta laut daerah operasi penangkapan ikan, 4. Kompas, 5. Anemometer untuk mengukur arah dan kecepatan angin, yang keenam adalah current meter untuk mengukur kecepatan dan arah arus laut. Syarat daerah penangkapan alat tangkap gillnet, yang pertama adalah arus tidak terlalu kuat atau kurang dari 4 knot dan arahnya beraturan. 2. Perairan bukan daerah alur pelayaran. 3. Jangan di perairan terlalu dalam atau kisaran 20-30 meter. Dan 4. Jangan memasang di dasar laut yang berkarang. Kapal gillnet ketika melaksanakan operasi penangkapan harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga angin datangnya dari arah samping atau dari lambung kapal di mana jaring akan diturunkan atau dinaikkan. Kedudukan jaring diusahakan harus memotong arus dengan sudut kisaran 45-90 derajat.
Bila sudut potongan jaring kecil, berarti jaring hampir sejajar dengan arah arus. Maka kemungkinan ikan menabrak jaring sangat kecil, sehingga penangkapan kurang berhasil. Hal ini disebabkan karena sebagian besar kawanan ikan berenang memotong arus. Maka jaring harus dipasang di atas arus, sedangkan gerombolan ikan berada di bawah arus. Dan waktu penurunan jaring pada saat kapal berjalan dengan kecepatan sesuai dengan keperluan olah gerak untuk membuang jaring. Urutan pembuangan jaring insang hanyut, yang pertama adalah kita turunkan lampu bola pelampung sebagai tanda ujung jaring. Kemudian yang kedua, tali selambar depan. Yang ketiga, jaring. Dan yang keempat adalah tali selambar belakang untuk kemudian ditambatkan pada boulder. Setelah bagian alat tangkap semua diturunkan, kemudian jaring didiamkan beberapa saat dan membiarkan jaring insang hanyut tersebut terbawa gelombang dan arus perairan. Sekitar 3-5 jam kemudian, jaring dapat diangkat atau dinaikkan ke atas kapal untuk diambil ikannya. Untuk mendapatkan hasil penangkapan yang baik, jaring bisa didiamkan selama tidak boleh dari 5 jam. Tetapi, apabila lebih dari 5 jam didiamkan di perairan, maka akan mengakibatkan ikan-ikan yang tertangkap sudah mulai membusuk atau dimakan oleh ikan lain yang lebih besar. Urutan pengangkatan jaring adalah kebalikan dari urutan penurunan alat, yaitu dimulai dari tali selambar belakang, baru kita angkat jaringnya. Tali selambar muka dan tar akhir adalah pelampung tanda. Waktu penarikan jaring atau hauling, kapal berjalan dengan perlahan dan diolah gerak sedemikian rupa sehingga angin datang dari arah jaring yang sedang ditarik. Dengan demikian, angin akan mendorong kapal dan keadaan seperti ini dapat meringankan dalam penarikan jaring. Di samping itu, jaring tidak mudah masuk ke dalam propeller. Apabila ada ikan yang tertangkap, maka lepaskanlah ikan tersebut dari jaring dengan hati-hati agar ikan tidak sampai terluka. Ikan-ikan yang sudah terlepas dari jaring segera dicuci dengan air laut yang bersih dan langsung dapat disimpan ke dalam palka dengan dicampur pecahan es atau garam secukupnya agar ikan tidak cepat membusuk. Setelah operasi penangkapan selesai, maka dilakukanlah penataan ulang sesuai dengan urutan-urutannya, yaitu dengan menempatkan jaring di bagian buritan atau di bagian lambung kanan dan lambung bagian kiri sesuai yang dikehendaki. Beberapa jenis penyusunan jaring gillnet di atas kapal dapat kita lihat. Yang pertama adalah penyimpanan jaring gillnet di buritan. Kemudian yang kedua adalah jenis penyimpanan jaring gillnet di lambung kiri.
Dan yang ketiga adalah jenis penyusunan jaring gillnet di lambung kanan. Demikianlah materi kali ini. Semoga materi ini dapat berguna dalam mengoperasikan jaring insang hanyut atau drift gillnet.